Seberapa bandirma kalian? 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 Oke. Seberapa bandirma kalian? Nah. Seberapa bandirma kalian? Seberapa bandirma kalian? Halo semuanya, gue Azam dari Hubungan Internasional, sekarang semester 4. Nama saya Rais Mazuk Al-Azim. Saya dari jurusan Hubungan Internasional dari angkatan 2021. Halo teman-teman, nama saya Cindy Lutfiana Hermanto, jurusan ini Media dan Komunikasi. Semester 2 berangkat tahun 2020. Kalau gua Alvin pakai F. Enggak pakai P, Alvin. Gua di sini udah hampir 2 tahun. Gua di sini jurusan Mali apa? Finance, apa itu finance? Yes, finance, yes. Keuangan. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ilham Sandioga, tapi di Bandirma saya dipanggil Oloks. Asal Riau, sekarang jurusan Hubungan Internasional semester 2. Halo, nama aku Nadine Anisa Media Rizka, biasa dipanggil Nadine. Di Bandirma datang tahun 2021. Jurusan Media Komunikasi, sekarang semester 2. Ini semester 2 baru datang, mantap. Halo, aku Aza, jurusan Ilmu Politik, kedatangan Desember 2021. Oke, nama gue Ardika Yasa, biasa dipanggil Dika, jurusan Teknik Elektrik Elektronik. Gue datang tahun 2021 September. Halo, nama Ceru Tamami, jurusan saya Ekonomi dan Administrasi, datang ke Bandirma tahun 2018. Udah lama lah ya. Udah 2 tahun ya berarti di sini ya. Harusnya tahu banget dong Bandirma tuh. Oh, seluknya ya. Bandirma sih. Yang salah satu soal dicekek. Berarti. Iya. Kasih tahu dong semuanya dong. Kita angkatan pertama ya. Anjas. Cuma 9 orang mau salah angkatan pertama. Udah janji cerita. Katanya kan Alvin anak Bandirma banget nih. 2 tahun tinggal di Bandirma nih. Maaf gue buangan bang. Kita mau ngetes nih seberapa Bandirma lu nih. Kira-kira hal-hal yang lu tahu tapi ternyata lu enggak tahu. Makanya kita mau ngetes lu tuh di sini gitu. Asli orang Bandirma bukan. Lu asli orang Bandirma bukan. Iya. Apalagi waktunya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Bisa dibaca pertanyaannya? Pertama. Kapan hari peringatan Bandirma? Nah, hari berapa? Aduh, tanggalnya nggak tahu. Yang kemarin nggak sih? Ya. 4 hari yang lalu. Nebak-nebak. 1-31. Mantap. Gak tahu lu kacik. Oh iya, tanggal 7. Gue ingat nih, 17 September Bandirma Gunung kalau nggak salah. 17 September. Soalnya itu pertama kali gue datang ada konser di Medan. Oh, boleh ditebak nih? Boleh. Boleh. 10 Mei. 10 Mei. Tanggal 10-an. Tanggal berapa? 10. 9 bulan. 10 bulan? 10 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sekarang bulan Mei, kepalan 5. Berarti 11. 10 Mei. Kuncinya. Yakin? Kuncinya apa lempar nih? Jawabannya berapa? Apa ini mau dipukulin gue ya? Skip, enggak tahu. Skip, jawabannya adalah di oh tahu sebelah belakangnya Zirat. Tahu jalan Janari ke sini. Tahu enggak jalan itu? Enggak. Markas Jade sih. Enggak tahu. Aduh. Jalannya apa? Tahu kan jalan ini kan? Tahu. Lupa. Nih. So asik. Jalan Ebel. Jalan Ebel. Iya, namanya yang Jalan Ebel. Yurebel. Wow. Apa namanya? Charles Sokak. Jalan Mayor Supomo. Haji Yusuf. Bantu cari boleh nolak. Enggak ada. Ini mau ambil order. Jawabannya?
Ada nih. Keren banget tuh. Lu cari di internet ada keluar begini. Keren banget. Lucu banget namanya. Oh, kebes gak sih? Karena emang ada banyak sendiri di sini ya? Iya. Oh. Tempat pacaran ya? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa durat dari markas ke kampus? Nah, lu kan sering ke kampus tuh, gue liat-liat rajin banget tuh. Enggak. Dari Sondura tuh? Dari Sondura enggak? Dari Sondura. Dari Sondura, gitu. Iya, itu enggak boleh dia. Boleh. Paco. Iya, gila anjing. Sebanyak itu, jauh itu 4 bang. Coba diurutin dulu. Depan Medan. Iya. Terus ke di dekat Ayu Speed. Iya. Yang itu. Iya. Yeah. Yeah. Terus yang BBOI itu. Iya. Yeah. 4. Iya, Bobo Boy. Soalnya kastanya 5. Ya, yeah. Kan 7 tuh sampai di ini depan Mas Ajit. 8 baru sampai kampus. Cakep banget. Selamat, lempar dulu lah lempar. Ntar turunnya di bursa. Gitu dong. Lion King. Kok Lion King? Lion King. Yes, nama film. Lion King. 9. Itu terus sono lagi. Sono. Lagi 9. Mana 10? Biasanya di kampusnya? Kampus. Wih, di jauh banget perjalanannya berarti ya. 12 ya. Kemana dulu tuh? Itu kampus apa ngalah jajain? Kita nakalin dulu. Kita nakalin dulu. 10. Oke, kita. Jadi berapa? 10. Yakin 10? Yakin. Kampus 11. Yang benar dulu, yang benar. 11, 12. Siap. Jawabannya? Salah. Berapa tuh? Pasti lebih banyak. Bener dong dia. Mantap. Oke. Udah 10 berapa? Ketahuan enggak pernah ngampus. Lah, satunya di mana? Lah, ada satunya di mana yang enggak sampai kampus? Ini. Oh, ini ya tahu. Bulan darat. Tuh banyak kan? Bulan darat. Agak itu. Parah banget ngitung tadi. Bila ngasal deh, maaf deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tahu jembatan kan? Tahu dong. Nah, satu jembatan di sini. Tahu gua, Hayal Bahcesi. Bukan. Apa itu? Apa itu? Ini itu pede batu. Gambar. Oh. Itu kafe. Iya, terus itu, Pak. Pernah, cuma enggak tahu namanya. Nah. Markus juga sih. Ya, nice. Markus tempat. Markus. Bola, ada masjid. Yang bau ikan kan? Iya. Benar bau. Ah! Ya sering kita tahu. Saya tidak tahu namanya. Yang kafe itu dinamain apa dah? Parpat. Wah. Kopusu kafe. Apa jembatan? Jembatan. Aduh, gua lupa, Cok. Pernah sini kan? Pernah, Cok, sering. Ngide saya ngide. Huruf Y-nya enggak? Ada. Tapi di akhir-akhir. Gua tahu hurufnya doang, gua enggak tahu susunannya. Gua pencet doang. Tapi tahu kan kafenya kan? Enggak. Pernah lihat kan? Enggak tahu kalau itu kafe. Oh enggak tahu ya? Iya, tempat ngecai aja. Tempat ngecai. Tahunya ini apa? Gudang. Gudang apa? Heaven Cafe. Apa? Heaven Cafe. Kafe surga itu ya. Ini ada nama tempatnya itu. Nuggets Purhanan Jerry. Gak ada kafenya, bang, itu buat kafe berarti. Terserah dia. Yang punya kafe. Bukan gua. Jadi saya kafe, gua gak tahu. Ini kafe kan? Salah. Oke. Ya. Panjang ya. Iya.
Skandal Jason. Pertanyaan selanjutnya nih. Terakhir. Story IG yang pernah bikin anak yang baru datang ke Bandirma. Otogar pasti. Otogar. Iya, baru datang ke Otogar Bandirma, Otogar Bandirma, Otogar gitu. Itu udah masuk, eh? Itu udah dua kali. Udah ya. Ini dua kali. Sahil. Sahil. Terus yang lain-lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Yang mau Medan. Medan. Alun-alunnya kayak bikin story IG berjebatan sih. Ya, terus, IG berjebatan baru rumah. Maksudnya dia foto di balik itu kan. Bener banget, banget, ya, banget, okay. Banget lah ya. Gue nge-IG apa ya? Ini. Ke kampus. Hah? Ke kampus lagi kampus nih guys gitu. Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Ada juga kayaknya enggak kayak kira-kira. Mbak anjing. Ya. Kok ngumpat? Anjing. Sumpah, anjing bukan? Bukan ya? Terserah lu! Anjing bukan, ya tau lu anjing! Lu kata siapa? Lu kata siapa? Anjing mesin! Anjing mesin! Patung itu udah kayaknya? Patung, patung. Patung apa? Patung Pak Din. Patung Pak Din. Lu so akrab! Bapak, bapak. Patung Medan, Medan. Pada ngerep apa emang? Kan gue sebagai orang yang datang ke sini pertama juga dua itu doang yang gue foto. Terus abis itu foto suhu. Isi suhu kan ini kan pergantian suhu gitu kan. Terus yang paling bikin toibon gitu kan. Bikin toibon terus yang bandrema gitu. Suhu. Terus apa lagi ya? Jam. Jam. Story kan? Maksudnya kan ya, ada jamnya itu ada suhunya. Mikir banget ya ini. Wah, lebih susah dari Vize ya, maaf. Ini pasti kuliner dulu sih paling. Kuliner. Hah? Story kuliner. Sama orang turis, turis Bandirma. Turis Bandirma, turis Bandirma. Hah? Lu orang sini? Maksudnya turis. Oh iya, lu orang sini gitu? Bukan, salah. Maksudnya orang Turki, orang Turki Bandirma. Apa ini? Kalau datangnya winter salju. Oke, enggak maaf. Ngurusi kamet. Gua enggak pernah sih pingsan itu. Masa? Enggak pernah sih. Lu doang sih kayaknya sih. Doang juga sih. Jangan ngapain lu. Terus siapa? Gak tahu. Kalau anak-anak baru biasanya foto di kelas di tomer, di tempat tomer tuh foto. Ada buku pelajarannya. Iya, buku pelajarannya lah. Orang foto di kelasnya. Iya, pelajarannya. Boys gua di banjir. Enggak, itu lo doang. Itu lo doang. Yang lain enggak ada anak baru kayak gitu. Suhu sama jembatannya. Jembatannya. Iya, yang ada nama bandirmanya. Oke. Okay. Kita lanjut jawabannya. Bener enggak? Bener. Oh my god, malu banget. Buktinya nih, buktinya nih. Ya, mundali suhu. Emang avatar? Ya terserah. Itu padahal ada story lu loh. Iya emang sih. Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Karena anak baru pada bikin. Ngerasa enggak? Misalnya foto tuh pasti ada anunya. Ada itu ya, stiker itu. Ada stiker-stiker gitu loh. Seperti ini. Sepertinya saya enggak deh. Oh, gitu. Oh, okay. Oh, normal. Itu belum ada, guys. Iya. Iya, ada sih. Lihat nih, baru emas coba. Tuh. Oh, iya. Iya, baru derajat. Oh, baru derajat. Cok. Sorry. Kan? Iya, Cok. Iya, enggak. Oke, berarti 5 pertanyaan dari yang benar nih, berarti ya. Ada 50 tadi setengah. Ya enggak, bego. Ya elah, kira lu cece. Ini yang gue 50. Ini betul, pertanyaan. Betul satu berarti. Dari 5 pertanyaan, betul. Satu. Tadi 9. Yang apa? Salah. Oh, oh, tidak ada yang benar. Tepuk tangan dulu buat orang yang Bandirma banget deh. Makasih, makasih. Dari 5 pertanyaan, enggak ada yang benar nih. Enggak ada yang benar. Apakah ini yang disebut penduduk Bandirma? Berarti dari 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan berarti sudah benar. Tepuk tangan dulu. Ada betul ya? Oh, ada betul. Dari pertanyaan lu enggak jawab betul. Jambak. Jambak 5 kali. Soalnya kan lu anak Bandirma banget. Bahasa 5 pertanyaan dasar kagak bisa dijawab nih, bahaya. Iya, bersatu. Bersatu maksudnya itu. Bersatu. Kan lu Bandirma bukan orang Bandirma lu. Oke. Jadi salah 4 kan ya? Nah, jadi peraturannya yang salah bisa trum. Oke, berarti dari 5 pertanyaan yang betul cuma jawab 1. Iya benar jawab. Tiga. Wish. Pesan-kesan buat teman-teman Bandirma. Pesan-kesan tetap semangat, jalin terus ukhuwah Islamnya antara kita semua. Wih, jalin. Aduh, enggak ada deh. Sangat-sangat motivasi. Apa kek?
jangan update status suhu lagi ya. Pesannya semangat, semangat kuliah, kuliah, ayo. Buat kalian yang ada di Bandirma, boleh ya kalian nanti iseng ya coba-coba nih kayak gini nih pertanyaan kayak gini asik loh. Oh, okay. Jadi untuk anak Bandirma jangan salah niat aja sih. Boleh jalan-jalan, jalan-jalan bonus. Yang penting jangan lupa juga belajar. Udah gitu aja. Promo dulu dong. Ajak aja main ya. Yakin nih habis ini kita main. Oke, main. Iya, mau aja main loh. Emnak City. Kalau keliling-keliling Bandirma itu diperhatiin bener tuh namanya, nama apa, kalau perlu nama Abdullah Majun segala macam ditanya aja, soalnya bisa jadi kan keluar lagi nanti pertanyaan. Iya. Ya udah habis ini gua mengundurkan diri aja kali ya. Langsung posting guys. Ini di posting. Jangan lupa saya siap bekam. Lu enggak jawab betul. Jambak. Jambak 5 kali. Tadi yang kemarin juga gitu tadi. Yang barusan. Oh,